Assalamualaikum kawan-kawan. Hari ini nak cerita tentang eksperimen chiffon. Ya, yang ni. Bahan-bahan yang diperlukan adalah 2 gelas di mana salah satunya berisi air dan juga tiup. Bahan-bahan dah ada. Apa lagi? Jom mula. Pertama sekali, letakkan gelas A di kawasan yang lebih tinggi berbanding gelas B. Anda boleh menggunakan bongkah kayu kecil untuk meninggikan kedudukan gelas A. Kemudian, kedua-dua hujung tiup ditutup sebelum dimasukkan ke dalam gelas. Setelah kedua-dua hujung tiup dilepaskan, air dari gelas A akan mula mengalir masuk ke dalam tiup sebelum tiba ke gelas B. Hal ini kerana tekanan atmosfera yang lebih tinggi akan menolak air untuk masuk ke dalam tiup. Tekanan di dalam tiup yang dipenuhi air akan bertambah. Maka air akan mengalir keluar melalui tiup. Jika kedua-dua gelas diletakkan di kedudukan yang sama tinggi, air tidak dapat mengalir masuk ke dalam tiup. Hal ini kerana tekanan atmosfera di kedua-dua gelas adalah sama. Ini membuktikan bahawa perbezaan ketinggian akan menghasilkan tekanan yang berbeza. Kesimpulannya, air akan mengalir dari kawasan yang lebih tinggi ke kawasan yang lebih rendah. Sekian, terima kasih.